Sebut saja bulan Ramadan, sudah pasti anda terbayangkan suasana bazar yang meriah dan dipenuhi dengan pelbagai jenis makanan. Antara menu yang menjadi pilihan tentunya ayam bakar, roti john dan pelbagai jenis minuman lain. Tetapi anda jangan lupa, bulan ini juga mengajar umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan menjauhi amalan pembaziran. Sejajar menyambut kemuliaan bulan puasa, Padi Beras Nasional Berhad Pernas menganjurkan kempen Tak Nak Bazir untuk memberi kesedaran kepada setiap individu agar sentiasa berjimat cermat. Tak Nak Bazir, kita tahu bulan puasa dan menurut kajian memang paling banyak pembaziran berlaku di bulan puasa. Sebenarnya ini adalah amat membimbangkanlah sebab bulan puasa sepatutnya bulan berjimat. Jadi mengapa jadi terlampau banyak pembaziran? Jadi kita nak promosikan, kurangkan, jangan bazir, beli apa yang perlu je di bulan, terutama di bulan Ramadan ni. Kita juruskan program Tak Nak Bazir ni kepada semua sebenarnya, semua orang awam. Kalau kita sama-sama Tak Nak Bazir ni kita amalkan sebagai cara hidup kita, insyaAllah lah dia akan menjadi satu yang menjadi amalan. Dan mungkin bukan generasi ni je, generasi masa depan pun nanti kita boleh latih sama. Turun padang mendekati pengunjung di Bazar Seksyen 13 Shah Alam, Bernas dengan kerjasama media Mulia Sdn Bhd mendengar sendiri pendapat orang ramai mengenai objektif kempen ini. Tidak ketinggalan, maskot Mamat Cyber juga turut berada di lokasi bagi mengedarkan buah tangan tajaan Bernas dan media Mulia. So maybe like as students, we, as I said, we bring RM30 to bazaar, but maybe other than that, we can come alternately and beli barang-barang lain so that we don't beli the summer every single week lah, so that we can save. Bulan puasa ni malah kita sebagai manusia bila tengok semua benda nak beli. Betul. Tapi bila bulan puasa tu ada 30 hari kan, kita rancang satu hari tu satu lah menu. Kalau betul-betul teringin, barulah kita beli lebih daripada satu yang kita nak. Dari situ kita boleh bajet kita punya apa, perbelanjaan sepanjang hari untuk apa, buka puasa lah di bazar Ramadan ke ataupun di mana-mana lah. Saya jarang actually pergi bazar. So like kalau pergi pun beli air satu dengan kuih satu je. Lepas tu pergi solat dulu baru beli proper food. Macam tu je. Make sure sebelum kita pergi tu kita dah buat list dulu lah. Apa-apa yang betul dah cari kat tu. Kalau boleh kita jangan ikut nafsu kita lah. Ni beli kalau lalu dah 2-3 kali baru decide lah nak beli apa. Janganlah terus pergi tak sampai-sampai terus beli sampai tu yang jadi banyak tu. Kita beli je lah yang kita suka, tapi kita ada bajet lah macam RM30 satu hari. Kita tak lebih bajet tu je lah. Kita jalan sampai hujung, lepas tu patah balik kita dah lupa apa yang kita nak. Kalau macam saya sendiri, saya tengok bila mana bazar ni dia terlalu panjang kan. Jadi kita akan pilih benda yang kita rasa kita nak je. Maksudnya macam kalau 5 tu boleh 2. Jangan rasa nak membazir sangat lah sebab takut nanti lah kita puasa ni pun bukanlah kata nak makan semua, betul tak? Jadi macam tu lah kalau macam konsep yang saya gunakan. Dalam bulan Ramadan ni sebenarnya yang spesialnya memang kalau kat Malaysia makanan. Tetapi yang lebih spesial adalah ibadah kita. Betul tak? Melihat kempen ini sebagai satu pendekatan yang baik, pengunjung juga berharap ia diteruskan lagi pada masa hadapan. Sekaligus mendidik pengguna di Malaysia untuk sentiasa berjimat cermat.